Data, jadi penerima bantuan sosial itu bukan hanya dari Kementerian Sosial. Ada penerima bantuan sosial, ada yang di Bupenaker, ada juga yang dia subsidi gas, ada juga subsidi listrik. Jadi penerima bantuan bukan hanya di kami. Kalau dia tidak terlalu miskin, dia misalkan di kelompok kami, dia ditawari gas nggak mau karena dia nggak punya kompor gas, maka kemudian itu untuk grade yang lebih atasnya. Seperti itu. Jadi kalau ada tanya kenapa BPS angkanya sekian, mereka akan tidak terima bantuan, itu tidak betul. Karena ada subsidi listrik, ada subsidi gas, ada subsidi kesehatan, ada subsidi BPJS kesehatan, ada subsidi pendidikan. Jadi kalau mereka tidak terima bantuan itu tidak betul. Kami menangani masalah data, ini dengan Kemenaker sudah kita matching dengan data kita supaya tidak ada double, sudah clear, kami sudah bisa sampaikan ke Menaker. Kami juga rutin memberikan data ke BPJS Kesehatan. Jadi kita cleansing kemarin sekitar bulan Oktober tahun lalu, itu sudah clear kami. Bahkan untuk ini KPK menilai kami 100 untuk PBI, PBIJK untuk kesehatan. Kemudian yang berikutnya, jadi pada saat awal kami terima, saya menerima data ini, memang tidak ada desil. Dan menurut kami kenapa? Karena setelah itu memang kemudian kan ada COVID dan sebagainya, sehingga kami harus menyalurkan juga. Nah, permasalahannya untuk apa kita juga lakukan itu di Kementerian Sosial, karena bantuannya sama, kecuali saya bisa memberikan, oh ini yang parah kita bantu lebih gitu, enggak, karena bantuannya sama berupa PKH dan BPNT, jadi akhirnya sudah kita lari dengan jalan ini. Nah, tapi yang utama adalah kita kembalikan sesuai dengan Undang-Undang 13 2011 bahwa data itu berasal dari daerah. Jadi sejak bulan awal tahun 2021 itu data kita kembalikan ke daerah dan daerah ngoreksi. Bahkan sampaikan apa bisa. Di Papua tuh ada 4 daerah, Supiori, Bintuni, saya lupa yang duanya. Itu dia sudah melakukan pembenahan data 100%. Jadi itu dilakukan kita kembalikan, tapi yang ganda, yang itu yang kita tangani. Berikutnya seperti itu. Ini ada pertanyaan itu Bapak, mohon maaf. Kemudian yang kemiskinan ekstrim, saat ini kita lagi padukan, tapi kami sudah berjalan. Jadi kami sudah berjalan mulai bulan tiga bulan yang lalu kita sudah tangani. Jadi bukan perilakunya bukan hanya dia menerima bansos, tapi dia kita perbaiki rumahnya, kita berikan usaha, mereka pengen usaha apa? Misalkan itu tergantung mereka, bahkan sekarang ada yang sudah pendapatannya 6 juta. Mereka siap, nanti tahun depan mereka tidak terima bantuan sosial. Itu dari miskin ekstrim, seperti itu kira-kira. Kemudian karena kami ada dua, jadi whistleblower-nya KPK tuh ada di kami untuk cek bansos. Terus kemudian jaga bansos. Karena banyak sekali, maka kemudian silakan kami punya comment center 24 jam. Jadi di situ bisa telepon, bisa langsung ditangani. Karena banyak sekali dari Menpan 1, dari KPK 2, dari kami 1. Jadi ada 4 pengaduan ini, belum usul sangga dan sebagainya. Saya kira begitu.